Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi, mengatakan, pada tahun 2019, pihaknya akan fokus terhadap pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Pelabuhan ini merupakan mimpi pemerintah karena merupakan pelabuhan utama di Provinsi Jambi. Untuk itu, di zaman pemerintah PLT Gubernur Jambi, Fahrori Umar ini, Pelabuhan Ujung Jabung akan segera diwujudkan. Lebih menekankan kepada bagaimana pembangunan Ujung Jabung. Ya, Ujung Jabung. Dan Pak PLT Gubernur sudah mengamanahkan pada kami bahwa Ujung Jabung diminta 2020 sudah selesai. Selesai apa ya pada 2020 ini? Selesai pembangunan dan siap untuk diresmikan. Tentu ini terkait juga dengan kementerian maupun instansi lain seperti perhubungan. Kalau anggaran 2019 dari kementerian berapa yang muncul di sini? Nah, itu belum ditetapkan, itu sebentar lagi ya. Itu sudah ada. Memang kita masih harus ada pembicaraan penetapan. Karena kita akan memulai dengan pembebasan lahan dulu. Fauzi mengatakan, Dinas PU akan terus melobi pemerintah pusat agar pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dapat segera terwujud. Pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan yang representatif yang ada di Sumatera. Abdul Manan, TVRI Jambi, melaporkan.